Sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya baca Quran, nggak ketemu. Saya lihat Bible ketemu ya. Betul. Jadi ini kita turunkan dulu. Mudah-mudahan ya bulan ini sudah turun. Baru kita dorong ke galangan itu, baru kemudian. Ini sudah lengkap. Yang kerjakan interiornya siapa? Kita semua. Ini sudah ada navigasi semua ada. Untuk kontrol jarak, kita komunikasi dari tengah laut sampai pos sampai ke arah. Itu kan yang saya serahkan. Bisa aja sih. Kita diskusi ada berita apa dari Cirebon. Khususnya pada waktu kapal induk apa kapal Islam kita yang hilang ya. Kita ikuti kan. Tapi kemampuan kita baru kali ini. Jadi kan ini dari kali ini. Dan kita masuk dengan ada tidak? Ya ya lo Bu Koni enggak ke sini, Pak Ridwan enggak tahu. Oh jangan begitu. Ini mah berita kasar langsung loh. Lah iya. Jadi maksudnya Syekh, bahwa kita itu keluarga besar angkatan laut, keluarga maritim Indonesia ini sangat bangga sebenarnya. Makanya ya jangan dulu banyak belum turun. Oh ya siap. Ya. Nanti kalau sampai jalan ya. Oh, siap. Jalan. Apa namanya? Embreyen. Iya. Kondisi turun kapal itu sangat kompleks. Nah, kalau pasti kita kendi ya. Iya. Si nak nakim ya. Makanya ada ini tradisi turun kapal yang bisa ulang alik. Kalau ini, insya Allah lebih cepat dari yang kecil ini. Oh malah lebih cepat? Iya. Mengapa? Karena peralatannya cukup. Ini dulu gendong bu. Kayu yang bertonton itu digendong 50 orang. Manual lah istilahnya. Ini sudah ada tukang angkut. Sudah di ini itu jinnya mampu mengangkat 5 ton. Nggak, sambung. Kalau utuh malah nggak kuat. Nggak kuat ya. Ini nanti kita balut plat minimal 1,5 cm. Maksimalnya 2. Terus nanti luarnya kayu, dalamnya plat 7. Foto. Soalnya ini legenda kan jadi rame gara-gara.